Nah, nanti kalau ada yang kurang baik, kita akan sampaikan alasannya kira-kira kenapa. Baik, biasanya kita lakukan nanti pas kita mau pengadilan jajar hati dilanjutkan dengan ronde pertama yang teman-teman sudah biasa lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melakukan handover ya. Sebelum kita mulai, monggo kita mulai dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, setelah itu waktu dan tempat untuk melaporkan pasiennya saya persilahkan PN untuk melaporkan hasil asuhan keperawatan tadi. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Purwono untuk melaporkan. Baik, terima kasih Pak Noko menyampaikan melaporkan ya, pasien untuk Tuan A ya, 42 tahun ini di hari ketiga perawatan ya, di UPI. Kondisi secara umum tadi malam istirahatnya cukup. Untuk pagi ini ADLPH-nya terpenuhi ya, dengan bimbingan minimal ya. Pasien juga mulai menunjukkan minat untuk bisa mengikuti kegiatan ruangan ya. Pasien ini tadi juga nampak menonton TV setelah kegiatan ADLPH-nya ya, dan bercerita dengan teman-teman yang lainnya ya. Untuk pasien ini tadi dia sudah mampu ya menceritakan masalahnya, kenapa dia dibawa ke rumah sakit ya. Tadi menyampaikan tentang munculnya ya, halusinasi ketika di rumah ya, ketika lagi sendiri, dan suara-suara itu tadi mengatakan bikin dia tidak nyaman ya. Untuk kondisi yang perlu dioptimalkan nanti tadi malam, tadi pagi juga sempat setelah ini ada mundar mandirnya ya, nanti itu juga karena ada halusinasi yang seolah-olah masih muncul. Ya, untuk pump IC pagi ini terukur 16, untuk RMD-nya 3 dan resiko jatuhnya 70. Ya, ini di halusinasi rupa ya, sudah mampu untuk cerita tapi belum optimal untuk mengenalkan masalahnya. Ya, nanti untuk tindak lanjutnya dilengkan untuk keperawatan, nanti untuk kita bantu ya, namun dibimbing ya untuk mengenal masalah halusinasinya. Untuk kolaborasinya masih dapat terapi diskalisium 2 mg, THP 2 mg, dan injeksi klodomer atau klodomer. Dan di monitoring Mas Nova nanti untuk efek terapeutik dan efek sampingnya. Ada yang diklarifikasi Mas Nova? Tetap segera. Oke, baik. Terima kasih. Sudah selesai? Mas Nova, ada yang mau ditanyakan? Pak Nova. Pasien tadi itu untuk injeksinya yang pagi masih ada enggak ya? Masih dilanjut. Lanjut. Masih dilanjut. Oke. Cukup. Cukup. Ada tambah lagi? Cukup. Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih atas operannya Mas Ipung nggih, Pak Nungo. Mudah-mudahan apa yang di RTL-kan sama yang dinas pagi bisa tak lanjuti oleh yang dinas sore. Amal yang telah dilakukan dan akan dilakukan menjadi amal ibadah kita, bermanfaat bagi semuanya. Tidak ada KLB baik yang pagi maupun yang sore. Insya Allah kita ketemu dalam keadaan sehat walafiat besok. Monggo kita tutup operan ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mari kita ronde ke pasien. Terima kasih.